Hadir sobat, sedang apa hari ini? Anda semoga hidupnya bahagia dan berwarna-warni. Kabar yang membuat militer Malaysia panas dingin ketika dikabarkan militer jiran Malaysia, siapa lagi kalau bukan Indonesia, akan membeli sebuah sistem rudal darat ke darat canggih yang dikenali dengan nama rudal Han, dan sistem pertahanan udara Hisar yang dibangunkan oleh syarikat Turki yaitu Roketsan, di mana bahkan perolehan kedua sistem senjata mematikan itu telah diteken oleh Indonesia pada pameran Indo Defense yang dilakukan baru-baru ini. Namun sayang, tidak disebutkan secara jelas berapa banyak pembelian kedua sistem rudal ganas ini. Tapi yang jelas mampu membuat Malaysia bisa kebakaran jenggotnya jika rudal Han ini disemprotkan dari kendaraan pengangkutnya. Bisa mencapai jarak hingga 280 km jauhnya dengan membawa bahan peledak hingga 570 kg. Itu artinya jika dicerutkan dari Kalimantan Utara, bisa mencapai Malaysia dan bahkan Brunei Darussalam. Menggurunkan sekali bos, singkol dong. Sementara itu, untuk sistem pertahanan udara Hisar-O dengan radar Aselsan Alkan, bisa mengesan target sejauh 60 km dan bisa menghancurkan target udara sejauh 25 km. Tentu dengan adanya pembelian sistem rudal Indonesia ini, militer Malaysia wajib waspada karena jangkauan Han bisa mencapai Malaysia apabila terjadi bentrok antara keduanya. Ia bisa amjong bos. Bagaimana menurut Anda?